kalau Elsa beneran ada di sana, apa benar hubungan Elsa sama Ricky itu memang dekat? Saya sih ragu nih. Kalau memang Elsa dan Ricky punya hubungan yang spesial, harusnya Ricky sekarang di sana sama Elsa. Dan Elsa gak melihat sendiri. Iya sih, Mas. Sepertinya dugaan kita bener nih. Hubungan Elsa dan Ricky itu adalah hubungan yang baru semenjak Ricky mengaku mengambil Elsa di Pandora Cafe. Halo, Ma. Iya, kenapa, Din? Ma, aku udah tahu Elsa ada di mana. Dia ada di Hotel Sun Beverly. Kamu tahu dari mana? Aku tahu dari Ricky. Ya Tuhan. Apa benar Elsa selingkuh sama Ricky? Kenapa Ricky bisa tahu Elsa ada di mana? Sekarang aku sama Masa lagi di jalan ke sana. Kita mau ngecek Elsa beneran ada apa enggak. Ya udah, kalau gitu sekarang Mama langsung ke sana ya. Makasih ya, Din. Oke, Ma. Din bilang apa? Pak, tadi Anin bilang Elsa ada di Hotel Sun Beverly. Pak? Ya? Kita ke Hotel Sun Beverly ya. Oh, baik, Pak. Mas, kalau Elsa beneran ada di sana, apa benar hubungan Elsa sama Ricky itu memang dekat? Saya sih ragu nih. Kalau memang Elsa dan Ricky punya hubungan yang spesial, harusnya Ricky sekarang di sana sama Elsa. Dan Elsa gak melihat sendiri. Iya sih, Mas. Sepertinya dugaan kita bener nih. Hubungan Elsa dan Ricky itu adalah hubungan yang baru semenjak Ricky mengaku mengambil Elsa di Pandora Cafe. Caranya udah jangan kelamaan sekarang, buru ada orang lihat. Lu sini. Ini kenapa, Masnya? Biasa, Mas. Teman saya ini punya penyakit darah rendah, makanya dia suka pingsan kayak gini. Iya, Mas. Ini mau dibawa ke rumah sakit, tenang aja, Mas. So, cepetan, so. Kasihan dia. Yuk. Aduh, bikin repot aja. Aku masih kepikiran Angga deh. Ada urusan apa ya dia sama Al? Coba aku telepon deh. Korban sudah sama kita, Bos. Langsung bawa ke markas. Michi. Thank you.
sih. Ada saya yang bisa bantu, Mbak? Saya mau beli obat tidur. Ada resep dokternya? Tunggu sebentar ya, Mbak. Berapa? 100.000, Mbak. Terima kasih. Ya, halo Bu. Halo Bu Jennifer. Saya mohon maaf Bu, saya sudah cek ke majalah kapel. Tapi sepertinya Pak Andre sudah menutup akses soal cover majalah yang menggunakan model Ricky Alexander dan Elsa Nindita, Bu. Saya cek database-nya pun data tersebut sudah dihapus, Bu. Oke, begitu ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Kalau gitu saya bisa coba cari cara lain. Makasih banyak ya Bu, udah membantu saya. Baik Bu Jennifer, sama-sama Bu. Pakai cara apa lagi ya? Oh, jangan gitu. Hai Joanna, maaf ya Oma telat. It's okay, Oma. Aku ditemani sama sahabat aku. Ini namanya Rena. Bu Bos. Rosa. Oh my God. Apa kabar? Reni. Sudah lama banget kita gak ketemu ya. Where have you been, Reni? Good to see you. You look great. Sama. Kamu juga seperti yang dulu, awet muda. Oma kenal sama omanya Joanna. Oh iya. Rena, ini omanya Joanna namanya Oma Maharani, temennya Oma. Oh gitu, Oma. Ingat kita muda dulu ya, sibuk ngurusin bisnis terus. Yeah, right. Sekarang kita udah nyantai dan antar jemput cucu. Yeah, that's right. Dulu waktu muda aku sibuk dengan Maharatu. Kamu sibuk dengan perusahaan majalah kamu, What's Magazine? Majalah Couple. Ah, that's right, Couple Magazine. Iya, sekarang sudah dihandle dengan anakku semuanya. Oh, yeah. Good. Aku tuh see you ya. Nggak sengaja kita ketemu di sini. Iya, seneng ya. Ternyata cucu kita temenan. Yeah, what a small world ya. Yeah. Okay, let's meet up lah kapan-kapan ya. Boleh, kita lunch and... Oh, coffee or tea, okay. Afternoon tea, okay. That's right. Oke, okay, boleh ya. Sebenarnya okay. Kita janjian okay. Ya. Oke, kalau gitu. Yeah. Oke, okay, aku mau balik dulu. Yeah, sure. Kebetulan lagi ada urusan sedikit. Oke. Terima kasih udah nungguin cucu saya. No problem, sama-sama ya. Okay. Sampai ketemu lagi, oke? Okay? Okay. Ayo, Joanna, kita pulang dulu ya. Oh, iya. Yeah. Bye, Joanna. Hati-hati ya. Bye, see you ya. See you. Good to see you. Okay, see you. Bos. Oh, iya. Oma, kita pulang yuk. Oh iya, yuk let's go. Ayo, pulang. Yuk pulang. Aduh, mana? Di mana? Mana? Muter. Yuk, sini. Yuk, let's go. Apa dia datang ke kafe ini? Enggak, Mas. Mbak yakin? Yakin. Makasih. Iya. Elsa kemana ya? Apa Elsa nginep di hotel? Tapi hotel apa?